Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arnawan Channel 2. Oke, okay, apa kabar semua sahabat sahabat di luar sana? Semoga kita tetap sehat, -sehat dan tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada mara bahaya. Oke. Okay. Di video kali ini saya ingin me-reaction um, video saya sendiri, yaitu uh, cerita daripada uh, sahabat saya uh, kan daripada Indonesia. Uh, beliau ini menceritakan lah ya uh, tentang uh, kebaikan warga Malaysia, tentang uh, apa yang dialami dia di Malaysia. Kan dia pun sudah lama di Malaysia, menetap lama di Malaysia, kan? Okey, saya pun tak sabar lagi ingin melihat videonya. Okey, jangan lupa tekan tombol like subscribe. Okey, jom kita tengok videonya. Okey, guys, jom kita beli videonya. Jom kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Arnawan Channel Oke okay, hari ini saya Berjumpa Sultan dari Pinang ya Wah wow. <laughs> Ini selalu kita lihat Di Sultan channel dari beliau Pinang. ini Ceritanya membahas tentang Pinang ya mas ya Ya uh, seputar keindahan Malaysia hmm. lah Oke okay, kali ini saya uh, Nak bertanya dengan Beliau uh, Sharing-sharing lah kan kita pun ketemunya dari YouTube dan akhirnya pun kita jumpa juga dan beliau datang ke sini ada ada urusannya mas ya. Iya yeah, sedikit wow. urusan. <laughs> ada urusan jadi kita nak sharing lah sharing pengalaman dengan uh, beliau ini uh, macam mana nanti kita ikutilah okay Jom. Okay Mas Adi uh, macam mana setelah kamu melihat di datang ke Kuala Lumpur ini. Okay. Uh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Arnawan <laughs> Channel yang telah uh, menemui saya atau menjumpai saya jauh-jauh dari Pineng dan saya terus terang uh, menggemari channel beliau banyak memberikan informasi-informasi <laughs> yang berguna bagi penontonnya. Jangan lupa subscribe channel Arnawan Channel. Arnawan Channel, channel 2 Oke okay, tadi Bang Arnawan ini bertanya kepada saya hal atau perkara apa yang cukup menarik buat saya ya hmm. untuk hmm. pertama kali saya datang ke Malaysia, Malaysia dan bagaimana pelayanan orang Malaysia itu sendiri hmm. kepada orang asing terutamanya pekerja hmm. dari, Indonesia. dari Indonesia. Oke, baik. Saya akan bercerita sedikit mengenai apa yang saya rasakan dan Bagaimana sikap orang Malaysia terhadap pekerja asing, terutama pada diri saya sendiri hmm, ya. Iya. Kalau untuk orang lain mungkin saya tidak terlalu tahu. Iya. Yang saya ceritakan ini adalah yang saya alami. Rila, pengalaman. Ya, pengalaman, pengalaman saya pengalaman pribadi. Hidup ya guys. Oke, jadi pada waktu saya datang ke Malaysia, nih Mas, iya. saya kan diturun di Ipoh, Ipoh bekerja iya. di Ipoh, ya. Iya, gitu ya. uh, pertama kali datang ke Malaysia saya bekerja di Ipoh dan di situ ada satu tapak pembinaan. Di mana satu tapak pembinaan itu belum dipasang, uh, sudah dipasang hmm. air, air bersih. Oh, iya, iya. Akan tetapi, kadang-kadang uh, air bersih ini mati. Oh, iya. uh, kak, contohnya, tengah hari hidup, nanti petang pukul 5 mati. Oh, iya, iya. Mati, nanti hidup sampai pukul 10 malam baru hidup. Nah, dari pukul 5 itu kan kita habis kerja perlu mandi. Kadang-kadang iya, iya. kalau kita orang muslim memang kita kena wudhu iya. dan iya, pada masa itu kami kesusahan untuk mencari air bersih itu. Oh, air bersih nah di depan tapak pembinaan ini ada rumah perkampungan. Hmm, perkampungan. Ya oh. rumah perkampungan. Orang, 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 orang Melayu. Malaysia. Melayu suku suku uh, kaum, Melayu. kaum Melayu. Di oh, depan okay. di depan tapak pembinaan itu memang banyak rumah lah. Yeah. Nah ngam-ngam di depan itu ada rumah yang namanya Makcik siapa saya lupa. Yeah. Uh, saya bilang seperti ini sama Makcik itu. Makcik, saya nak beli air bersih nah, ya, 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 untuk keperluan kami. Keperluan mandi ya, ya, ya. ataupun wudhu lah. Yang ya, ya, ya. jelas untuk keperluan kami. Saya bilang seperti itu pada makcik itu. Pas itu makcik itu bilang seperti ini. Ya, Dek kamu tak payah beli air itu. Kamu pakai saja. Oh, ya. nah, ah. Makcik itu tidak mau dibayar. Ya. Nah, kami ada satu tim, satu tim dalam... Uh, dalam sebuah tapak pembinaan itu kan ada beberapa syarikat ya Sarikat. kebetulan syarikat saya itu ada uh, satu tim enam hmm. orang oh, ya iya, kami duduk di dalam kongsi lah oh, kongsi benar uh, setelah saya minta air sama ma uh, mau membeli air sama Makcik ini nggak oh, iya. boleh Makcik mempersilahkan saya wow. untuk mengambil uh, tong air Iyi. atau baldi Iyi. Iyi. suruh mengambil saja tak payah hmm. duit hmm. luar biasa, ya itu untuk kesan pertama kali saya, Dan, uh, saya datang supaya. ke Malaysia, bagaimana ya. pelayanan orang betul, Malaysia. Betul. Ketika saya ingin membeli air, tetapi makcik ini menolak. Hmm. Menolak untuk dibayar. Oh, benar. Uh, sebenarnya kami ingin beli, betul. bukan minta. Betul. Betul. Tapi makcik ini betul-betul uh, mengetahui kondisi kami hmm. mungkin ya. Uh, pekerja asing mungkin karena airnya mati, kesulitan, uh, kesulitan hmm. air, kalau tidak dikasih air pun nanti mau mandi macam mana, betul. mau wudhu macam mana. Itu. Hmm. Kesannya, Jadi iya. kalau menurut saya apa yang selama ini beredar berita-berita iya berita iya. miring iya. mengenai orang Malaysia yang suka seperti ini suka kadang-kadang uh, maaf ya uh, beberapa berita yang kecil-kecil itu kadang-kadang dibesar-besarkan iya. Mas Arnawan uh -uh. ataupun berita-berita yang sudah lama yang dulu pernah terjadi kekerasan terhadap pekerja asing diulik kembali. Dengan tujuan-tujuan ya mungkin memburukan orang Malaysia atau bagaimana saya tidak tahu, Indonesia. tapi yang yang pasti apa yang saya rasakan selama saya di Malaysia, Malaysia dan itu memang pelayanan orang Malaysia sendirilah tak kira kaum Melayu, kaum Cina, kaum India memang welcome terhadap pekerja asing. Oke okay guys, uh, macam itulah uh, apa pengalamannya Mas Adi ya datang hijrah ke Malaysia. beliau di apa itu kesan yang paling uh, terkesan sampai sekarang ya, lah ya untuk uh, ini bukan untuk kan. kaum Melayu ya semua kaum ya semua kaum tidak kaum kaum, kaum. Kena, uh, tidak Ber, uh, kaum, kaum, kaum. ini kita ini ketemu ini ketemunya pun pas memang suku Melayu ya di ya, saat di saat ya uh, di saat, juga uh, juga. Uh, iya, betul betul okey uh, macam inilah pengalaman beliau uh, yang terkesan sampai sekarang di Malaysia ya Uh, sudah berapa tahun di Malaysia Mas Adi? Kalau dihitung saya masuk tahun 2008 hmm. jadi sampai sekarang sudah 13, 13 tahun mungkin tahun ya. 13 tahun guys. 2008 13 sampai tahun. sekarang 13 <laughs> tahun dan dan mungkin kalau itu sudah punya mobil wow. Ferrari di rumah. <laughs> Tidak. <laughs> Alhamdulillah ada rezeki sedikit lah. Bukan bukan mobil Ferrari ya, jangan itu hanya guruan saja. <laughs> Kenapa kamu sampai betah uh, tinggal sampai di Malaysia ini? Tahan betah sampai belasan tahun. Apa yang membuat kamu kerasan di Malaysia ini? Oke, okay, baik. Kenapa saya kerasan tinggal di Malaysia? Sampai selesa, selesa, bekerja orang, uh, Malaysia, orang Malaysia bilang selesa, selesa iya. bahkan sampai bertahan 13 tahun bekerja di negara Malaysia. Iya. Oke, okay, mungkin Uh, faktor yang paling utama ketika saya memutuskan untuk bekerja di negara Malaysia itu karena mungkin pada masa itu persaingan pekerjaan di Indonesia Persaing. sangat ketat, Persaing. ya, Persaing. sangat ketat. Persaingan uh, peluang pekerjaan, peluang pekerjaan pada masa itu memang banyak, tapi persaingan pun Menurut banyak, ketat, ya. ya, ketat. Artinya, kalau kita tidak memiliki pendidikan yang, katakanlah, memenuhi kriteria dari sebuah perusahaan itu, yeah. maka... Kita akan kalah persaingan. Betul, betul. Kalau sudah kalah persaingan, terpaksa kita tidak bisa memilih pekerjaan yang kita sesuai, sesuai dengan keinginan, keinginan kita, ya. Keingin kita, ya. Ya, kita. kalau kalau di Malaysia kita kan banyak lapangan pekerjaan, betul, betul. tapi dalam sektor 3D, 3D. Ya, oh, iya, dalam sektor yang katakanlah orang tidak ingin bekerja di sektor itu. Oh, iya. Oleh karena itu, Kerajaan Malaysia kan mengambil pekerja asing nah, untuk sih. sektor 3D. 3D, ya. yeah. Walau, 3D itu apa ya, Mas? 3D Boleh itu dirty, kotor, dangerous, berbahaya, difficult, susah. Contohnya, ya, dirty, kotor, kerja, kerja, ya, ya, ya. kerja tapak hmm. pembinaan itu kan kotor, Mas. Ya, Ada betul, semen, betul, ya. kotor. Ya, ya. Dangerous, kalau kita bikin bangunan tinggi-tinggi itu kan betul. bahaya. Ya, ya. Betul, betul. ya. Seperti itulah, ya. beresiko. Kenapa kalau saya betah bekerja seperti itu di Malaysia? Ya, ya karena... Pertama, tadi uh, desakan ekonomi, ya, desakan ekonomi itu dalam arti kalau katakanlah saya pulang ke Indonesia, mungkin banyak orang ataupun perusahaan yang mampu menampung saya dengan skill saya, dengan pengetahuan hmm. saya, hmm. ya, dengan semua itu, akan tetapi mungkin, ya, akan tetapi gaji yang saya akan dapatkan itu tidak sebanding dengan apa yang sekarang hmm. saya dapatkan, ya, kalaupun saya pulang ke Indonesia. Banyak, saya yakin banyak pekerjaan. Tapi, Akan sesuai. tetapi di sini, permasalahannya adalah ekonomi. Apakah gaji saya nanti mampu menampung semua kebutuhan sehari-hari saya? Sedangkan di sini, katakanlah walaupun saya kerja dalam sektor 3D, yeah. tapi boleh kawal, boleh yeah, kawal, boleh Mas. Yeah. Oke, okay. <laughs> uh... Macam itulah ya ya, uh, Mas Adi ni dia sharing pengalamannya sebab dia lama di Malaysia ini. Yang pastinya uangnya ya Mas ya, yang yang pastinya ya, uangnya, uang. Uh, selerinya di sini betul. sesuai apa yang diinginkan dan dikirim ke Indonesia. Okey, pertanyaan yang terakhir kepada beliau ni. Beliau ni kan uh, banyak uh, mengulas tentang uh, Jalan Raya Malaysia kan. Channel-channel uh, beliau ada di situ. Uh, satu kita nak tanya dia. Apa pendapat kamu tentang uh, jalan raya di Malaysia? Apa perbedaannya? Bukan perbedaannya ya. Kita bukan untuk mengulas untuk mana yang baik, mana okay. yang buruk ya Mas ya. Yeah. Selama kamu mengendara di Malaysia di channel kamu, kamu buat vlogger kan? Eh macam mana? Apa pendapat kamu? Oke. Okay. Jadi ketika saya datang pertama kali ke Malaysia, saya melihat jalan raya itu ada sesuatu yang cukup unik, unik. yang sebelumnya saya <laughs> tidak pernah melihat. Yeah. Ternyata di jalan raya ini Mas, di jalan raya Malaysia itu motor-motor model lama yeah. masih banyak ya. ya motor-motor yang model lama, katakanlah di Indonesia itu Astrea, buatan ada tahun uh, 93, itu benar kalau ada, di Indonesia, benar, Indonesia benar. sudah last. Wujud, ya. Tapi kalau di Malaysia masih, masih ada. ada. Ya. Kemudian uh, selain dari motor lama ini, ya. ternyata di Malaysia juga banyak mo mobil sedan ya, ya atau ya, kereta sedan ya. kalau di sini. Iya, ya. ya, saya... Agak mengalami orang katakanlah lekar, cersok, ketika melihat jalan raya di Malaysia ya <laughs> seperti itu, karena kebanyakannya di Jakarta, di Jakarta itu kan mobil sedan yeah. ada, tetapi yeah. tidak terlalu kurang banyak, ya iya, kurang. Kebanyakannya memang Myvi jenis-jenis keluarga, kemudian motor, motor juga di Jakarta pun ataupun di tempat-tempat lain di Indonesia, motor, motor di Indonesia kan kebanyakannya motor sekarang model-model baru ya. Yeah. Yang model lama seperti Astrea Prima Itu sudah berkurang Bukan berarti tidak ada uh, Sudah berkurang Kemudian uh, selain dari kendaraan Cara memandu orang Malaysia Ini juga patut kita contoh loh mas hmm. Mereka sangat jarang sekali membunyikan hon oh, ya. ya suara klakson tenton, tenton, tenton. Saya dulu begini mas tenton, berpikir tenton. Kenapa orang Malaysia ini nggak membunyikan hon Atau menekan klakson itu Apakah ada, katakanlah, kalau menekan hon ada saman atau tilang? Hmm. Saya ingat seperti itu dulu, Mas. Ternyata tidak. Setelah saya diberitahu atau difahamkan oleh orang Malaysia bahwa membunyikan hon tanpa sebab ataupun dengan alasan yang pasti, itu bisa menyinggung perasaan Betul. orang lain. Hmm. Seperti itu, tidak selesai. Iya, ini menimbulkan nanti kalau contohnya kita sedang berkendara, kita hon di depan itu yang berkendara. Pemandu di depan kita akan merasa Seperti tersinggung. Ini ini menurut cerita ya, saya entah betul atau entah tidak itu tidak tahu ya. Uh, cuman saya herannya di Malaysia itu memang sangat jarang sekali terdengar suara klakson. <laughs> <gifat <gifat itu. itu yang di ya salah sal satu keunikan Malay. jalan raya di Malaysia ya itu. Malaysia. Salah satu pun uh, kedisiplinan juga mas, mungkin ya disiplinnya orang Malaysia. Disiplin, ya betul uh. disiplin jalan raya rakyat Malaysia ini memang. Uh, bisa dibilang cukup Betul. tinggi, mas yeah. ya. Betul. Kalau saya membaca berita berita-berita di internet itu, rakyat Malaysia sabar uh, di jalan raya, yeah. sabar berkendara di jalan raya. Betul. Dalam artian sabar, yaitu tadi salah satu contohnya, mereka sangat jarang sekali membunyikan suara Betul. klakson. ya Betul. Suara klakson itu kan menandakan supaya bisa uh, suruh kendaraan di depan yeah. lebih cepat lagi, Betul. Betul. itu pun Betul. bisa. Tapi kalau di sini dia hanya emergency ya. Iya, kalau di sini digunakan hanya untuk emergensi saja, saja ya. ataupun berjumpa dengan kawan, kita menyapa. Itu bedanya di Indonesia saya selalu bunyikan hon yang itu yang bateri saya apa? Bateri saya cepat habis. Kalau di sini saya punya motor, motor saya sampai empat tahun itu bateri pun masih ada lagi mas. Itu bedanya. Iya, kalau di Indonesia saya pun kalau pakai motor apa? Pasti mainnya ini <laughs> tangan sudah standby, <laughs> uh, sudah standby klakson <laughs> atau hon itu iya. tadi. Simpel, uh, jadi ini. apa yang saya lihat di negara Malaysia, uh, rakyat Malaysia cara memandu oh. ataupun mengendari sepeda motor di jalan raya itu memang cukup bagus hmm. menurut saya. Dan kita sebagai pemandu orang asing uh, ada, ada baiknya juga kita mencontoh Betul. dari Betul. Betul. orang Malaysia ini. Betul. Betul. Maksudnya, mencontoh dalam kedisiplinan ya, betul. mereka. Ya, Oke, okay. terima kasih kepada uh, channel beliau. Namanya Pesona Malaysia. Pesona Malaysia, Malaysia. pesona Malaysia, Malaysia, guys. Oke, okay, jangan lupa subscribe ke channel beliau. Nanti kita apa? Uh, saya letakkan nama channelnya. Nanti boleh, udah beliau. Uh, uh, tuan-tuan, puan-puan datang ke channel ke Pesona Malaysia. Oke. Okay. Terima kasih Mas Adi. Sama-sama. Jangan lupa subscribe channel Arnawan, Arnawan Channel. Channel 2 yang sekarang. Oke okay, terima kasih sharingnya Mas Adi. Semoga Mas Adi sehat-sehat selalu. Uh, diberi yeah. kesehatan. Dilimpahkan rezeki. Amin. Uh, dimudahkan urusan dunia amin, ini, ya dunia dan akhirat. Amin amin ya Rabbal alamin. Okey. terima kasih. Sampai di sini channel kita. Nanti Mas Adi pun akan uh, eksplor ke Kuala Lumpur. Dia akan buat content ke Kuala Lumpur ya Mas. Insyaallah. Insya Insya Dia akan eksplor satu Bukit Bintang ini. Kasih habis <laughs> semua. Habis <laughs> hari ini ataupun esok. Okey. terima kasih kepada korang yang sudah support channel ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye, Mas Edi, jumpa lagi Halo orang Kuala Lumpur <laughs> Saya datang ke Kuala Lumpur okay. Untuk melihat berbagai keindahan-keindahan okay. yang ada uh. di Kuala Lumpur hmm. Mantap okay. Terima kasih, bye Oke okay guys, itu tadi video daripada saya uh. Ini adalah video mengingat uh, saya berjumpa dengan sahabat saya. Dia apa? Mengulas tentang pengalaman-pengalamannya beliau yang ada di Malaysia kan gitu. Jadi uh, itu termasuk pengalaman yang unik kan gitu. Pengalaman yang perlu uh, di, dikongsikan kan gitu. Jadi apa yang ada tidak ada di sana dia bisa menjumpai yang ada di Malaysia kan gitu. Okey terima kasih kepada korang yang sudah subscribe support channel saya saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya akhiri dengan nun wal qada mi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa di video berikutnya di Arnawan Channel.